Halo, selamat malam. Salam PLTS di channel Hari PLTS. Kali ini saya akan menyambung video pembuatan tutup box panel ya. Nah, jadi ini nih tutup boxnya sudah jadi. Jadi tutup box panel ini memakai warnanya ribbon ya, hitam. Jadi kita sudah pesan berikut kostum ya, yang sudah dibolong-bolongin ada di toko online. Jadinya simple, kalau kita bolongin tanpa akrilik besinya, dia punya plat tebel ya ininya ya. Nah, jadi ini terbuat dari akrilik. Dan kita kasih ukuran-ukuran untuk lampu-lampu atau untuk wattmeter, ampermeter. Jadi kita terima sudah berbentuk bolong-bolong atau lubang. Nah, ini saya buat dengan ukuran 17 cm kali ke bawah 30 cm. Ya, itu ada lubang lampu untuk PLN kalau lagi pakai PLN, dan kalau lagi proses memakai inverter ini menyala lampunya. Nah, jadi ini ada dua lubang untuk lampu kontrol, dan satu lagi ada wattmeter untuk solar panel. Jadi ini mati ya karena malam ya. Jadi kabel dari solar panel itu dari atas turun ke bawah, outputnya masuk ke input wattmeter. Wattmeternya itu langsung ke SCC. Dan ada lagi lubang ini ya, lubang wattmeter ampermeter, yaitu ini wattmeter untuk menunjukkan voltase ampere watt AH, ohms dan mili ohms, dan running time nya ada juga, dan ada KWH ya paling bawah. Nah, seperti ini. Nah, ini sekarang lagi berjalan ya pemakaian saya. Malam ini hanya sekitar 47,7 watt sampai 50 watt. Dan di tengah ini baterai ya, baterai SOC-nya ya. Jadi saya setel baterainya maksimal 14,5 dan lowernya 12,1. Jadi kita set upper batas paling atas 14,5 dan shortcut paling bawah 12,1 untuk memperpanjang umur baterai, jadi 50% ya. Nah, yang ini yaitu lubang kita buat untuk kapasitas baterai. Nah, ini dua sama ya, jadi voltase baterai 18,8. Ini 12,7, beda-beda 0,01. Dan yang ini ada persentasenya 83%. Ya, jadi tampak depan ya, dia punya panelnya dilapisi akrilik ya, akrilik warna hitam. Jadi kita pesan di toko online dengan harga yang lumayan murah, 65.000.
Nah, ini dalamnya ya, udah kita buat sedemikian rupa ya, jadi lubangnya tembus ke belakang, dan ini perkabelannya. Ini memakai sistem 12 volt ya. Itu NCB-nya ya, NCB-nya ada yang untuk PLN, solar panel, aki, dan protektor. Protektor kalau bebannya overload atau terlalu rendah, dia akan otomatis cut off. Nah, ini inverter MCB-nya. Nah, ini kabel dari PV-nya tuh atas yang kita pakai 16 mili. 16 mili. Ada relay 1. Dan ini untuk baterai atau aki. Ya. Jadi seperti ini posisi dalam dan belakangnya ya. Nah, ini SCC-nya ya. SCC-nya sama kabelnya juga ini. Kabel ke aki dan ke panel surya. Ini kita pakai 16 mili. 16 mili supaya nggak banyak kebuang ampernya, jadi lebih bagus. Kalau yang ini kita pakai yang sekitar 10 mili, tapi dua kabel di paralel menjadi satu masuknya. Nah, ini ada kontrol watt meter juga. Oke, sekian pembuatan box panel suryanya yang terbuat dari akrilik berwarna hitam ya. Jadi semoga bermanfaat untuk yang lain. Kalau ada yang mau bertanya-tanya atau cara pembuatannya atau yang lain, silahkan bertanya. Sekian, terima kasih. Salam PLTS. Jangan lupa di subscribe channel Hari PLTS. Selamat malam.